Ada ikan di balik batu. Kita langsung tangkap aja, guys. Halo guys, selamat datang kembali di channel Spiderman Beraksi. Kali ini kita akan cari ikan di sini, guys. Di aliran sungai ini. Apakah hari ini kita akan dapat ikan banyak seperti kemarin? Ini lokasi baru ya, guys. Langsung aja, guys ya. Langsung aja kita gas cari ikan. Ikan, di mana dirimu? Ikan, di mana dirimu? Feeling saya mengatakan bahwa kita akan dapat ikan banyak, guys, di saluran air ini. Ini anak sungai, guys, anak sungai. Apakah kita akan dapat ikan hari ini? Apakah perlu kita kode-kode, guys, seperti biasa? Biasanya tuh kalau kita udah kode-kode udah ada ikan. Kita cari di sini, guys. Lokasinya di hutan ya, guys, di hutan. Tapi nggak jauh-jauh amat dari kota. Ikan. Di mana dir? Oh. Pakai ini ikan, guys. Bukan. Ini daun. Makan, guys. Baru aja start udah ada ikan, guys. Kira-kira ini ikan apa ya? Wow, kok cantik banget, guys. Kira-kira itu ikan apa ya? Mana dia? Kita isi air ini dulu, guys. Sampai di sini. Wah, guys, lihat ikan apa nih? Hahaha, tuh lari-lari tuh. Mana dia hilang, guys? Kita langsung tangkap aja, guys. Sini dong, kawan. Wah, ada air terjunnya, guys. Wow, pantas aja ikannya tinggal di sini. Ada air terjun. Wah, kita langsung tangkap aja. Mana dia, guys? Oh, ikannya mau lari. Wow, lincah banget, guys. Lihat kan? Lincah banget. Mana dia, guys? Oh, itu dia. Kirain, dia lewat lagi tuh. Susah juga ya nangkapnya, guys. Kita pelan-pelan aja. Kita arahin ke tempat yang gak dalam, guys. Tuh, kita jebak di situ, guys. Kita pakai ini aja, guys. Kita pakai ini aja. Mana dia? Tuh, guys. Oh, udah kejebak dia, guys. Udah kejebak dia. Tinggal kita angkat perlahan aja, guys, kalau kayak gini. Masuk sendiri pasti. Oh, airnya keruh, guys. Makanya nggak kelihatan. Mana dia, guys? Oh, itu tuh. Dia masuk sendiri, guys. Lihat kan? Dia masuk sendiri. Tangkapan pertama, guys. Mudah-mudahan di atas sana masih ada lagi, guys. Kita cari lagi. Tapi kita liatin dulu kan yang ini. Kita simpan di sini dulu ya, guys. Supaya nggak lari lagi. Kita ganti airnya dulu. Kita ganti, kita isi dulu ya. Wow. Kita simpan, guys. Udah nggak bisa lari, kawan. Lihat, guys. Ini ikan koi, guys. Lihat, guys. Wow. Ini ikan koi slayer, guys. Kumpai slayer. Lihat, guys, ekornya. Tangkapan yang mantul banget, guys. Warnanya beda sama ikan koi yang lain yang punya corak-corak. Ini nggak punya corak, tapi lihat ekornya, guys. Lihat siripnya. Wow, mantul banget. Kita langsung cari, mudah-mudahan di sini kita dapat banyak ya, guys.
Wow, guys. Ada tuh, ada. Baru aja dapat satu, udah ada lagi yang satu. Wah. Lihat guys, ikan apa tuh? Ikan koi juga kan, guys? Ini enggak, kalau enggak salah jenisnya ikan koi kuhaku, guys. Wah. Wow. Kita langsung tangkap aja, guys. Sini dong. Cakep. Wow. Dia mondar mandir ke sana ke sini, guys. Kayak setrikaan aja, guys. Oh. Langsung kita tangkap, guys. Oh, licin banget. Dia mau lari, guys. Oh, nggak bisa ditangkap, guys. Nggak, ikannya nggak jinak. Tangkapan kedua, guys. Warnanya orange juga. Yang satu nih orange kegelap, ini yang lebih cerah, guys. Yang satu nih kumpes layer ya. Kalau yang satu nih kalau nggak salah ini jenis kuhaku, guys. Mudah-mudahan nggak salah, kalau salah koreksi di kolom komentar ya. Oke, guys, kita lanjut lagi cari ikan. Di mana dirimu? Kita cari lagi, guys. Hampir jatuh, guys. Apakah di aliran sini ada ikan, guys? Wow, jalan mana jalannya susah banget lagi, tapi nggak apa-apa. Tetap semangat cari ikan, guys. Kan? Baru aja naik, guys. Langsung ada lagi satu. Wow, kira-kira ini ikan apa, guys? Ini udah pasti ikan koi, tapi ikan koi jenis apa ya? Untuk mengetahuinya, kita langsung tangkap aja, guys. Ini ikan jenis apa? Ini ikan koi jenis apa? Wah, lihat, guys. Cantik banget. Jangan lari dong, cinta. Jangan lari dong, kawan. Cantik banget, guys. Mana dia? Dia lari ke sana, guys. Sini dong, kita panggil dulu. Kita kode-kode. Apakah dia akan ke sini, guys? Dia nggak ke sini. Kita tangkap aja langsung, guys. Ini udah ikan ketiga, guys. Mantap banget nih tempat. Udah ikan ketiga, guys. Mantap banget nih tempat, guys. Mantul banget nih. Lokasinya mantul, guys. Baru mulai udah dapat 3. Sampai tempatnya nggak muat, guys. Wah, lihat nih. Ini cantik juga, guys. Aku juga nggak tahu ini ikan koi jenis apa. Ntar kita belajar lagi, guys. Yang tahu tuh tulis di kolom komentar ya. Ikan. Di mana direo, lihat, guys. Hampir jatuh, guys. Di mana dirimu? Ikan, di mana dirimu? Kita cari, guys, mudah-mudahan ada ikan. Apakah di sini ada, guys? Wah, baru juga nanya ternyata udah ada. Ada ikan di balik batu. Bukan udang lagi ya, guys. Ini aslinya ikan di balik batu nih. Wow, lihat, guys. Ada ikan di balik ke batu. Kita langsung tangkap aja, guys. Wow, ikan di balik batu. Ini ikan slayer juga, guys. Tapi jenis slayer apa? Mungkin ikan kumpas slayer juga, guys. Kok ada ikan di balik? Kok ada ikan ya di tempat seperti ini, guys? Kita beruntung banget nih. Tempat ikannya mana, guys? Kita simpan dulu, guys. Kita simpan dulu. Wow. Kirain tadi ular, guys. Ternyata ikan. Tapi dia sembunyi di dalam batu, guys. Nongol lagi. Wow. Ikannya jinak banget. Kok jinak banget? Enggak jinak, guys.
Ikannya kok. Wow. Langsung tangkap aja, guys. Ikan keempat. Ikan keempat, guys. Wow, lihat. Lihat. Oh, baru beberapa menit, guys, udah dapat empat aja. Tapi kok ikan kuih semua, apa enggak ada ikan kukil atau ikan jenis lainnya, guys? Lihat, guys, tangkapan keempat. Ikan slayer, kumpai slayer kalau enggak salah, guys. Beda sama yang ini lebih banyak warna hitam putih, guys. Yang ini lebih dominan warna emas hitam. Oke, guys, kita lanjut lagi cari ikan. Di mana dirimu, ikan? Apakah di dalam sini ada, guys? Lihat ikan kak? Gak ada, kayaknya gak ada. Ikan, ikan. Lihat ikan gak, guys? Mudah-mudahan kita dapat jenis ikan lain ya, supaya lebih bervariasi. Ikan, di mana dirimu, ikan? Wow. Ada yang sembunyi di balik apa nih? Ada yang sembunyi di balik kayu, guys. Tadi yang satu sembunyi di balik batu, yang ini di balik kayu. Mana dia? Kita cari. Itu dia, guys. Ini ikan apa, guys? Oh, ikan koki. Oh, akhirnya dapat ikan koki, guys. Sudah dapat 4 ikan koi, akhirnya dapat ikan koki, guys. Wow, ikan sembunyi di balik kayu. Kita langsung tangkap, guys. Wow. Wow. Ikan koki tapi masih kecil, guys. Wah. Kita udah dapat 5, guys. Karena udah dapat 5, kayaknya petualangan kali ini sampai di sini dulu. Kita lihat dulu, guys. Kita udah dapat ikan apa aja. 1. Ini ikan koi, guys. 2. Ini koi juga tapi jenis kumpai slayer, guys. Oh. Terus 3. Ini kalau nggak salah ikan koi kuhaku, guys. Lihat kan? Wow, ikan koi kuhaku, guys. Cantik banget nih. Warna orange putih ekornya, guys. Lihat. Dan salah satu yang paling indah, guys. Salah satu ikan koi yang paling indah. Lihat dari bentuk sirip dan ekornya, guys. Cantik banget. Emang cantik nih kan. Dan satu lagi yang kecil tadi mana, guys? Oh, yang ini. Ini ikan koki, guys. Tapi aku juga nggak tahu ikan koki jenis apa. Lihat, guys. Matanya. Wow, bulat, guys. Bulat. Cantik banget. Ya udah, guys. Masih ada tempat di atas ini. Masih tempatnya tuh masih luas banget. Besok kita balik ke sini aja, ke sini lagi, guys ya. Besok nanti ngajak teman. Jangan lupa juga subscribe channel Spiderman Beraksi. Thank you, guys. Terima kasih untuk dukungannya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dadah. Mantul.